dengan tema Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladan sempurna dalam kehidupan berbangsa. Kepada Ustaz Ihsan, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam, semoga dimudahkan kehidupannya. Bila punya pasangan hidup, semoga pasangan hidupnya adalah pasangan yang akan mengantarkan ke dalam surga. Kalau punya anak, anaknya adalah anak yang soleh dan solehah. Kalau punya cucu, juga cucu yang soleh dan solehah. Dan kalau diberikan rizki, maka rizkinya selalu ditambah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kok beda ya? Yang pertama suaranya gimana gitu. Pasti doain langsung suaranya pada besar semua. Seakan-akan baru makan yang kedua kali. Ada makan kedua kalinya panitia? Angga. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada siang menjelang sore hari ini, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya yang pertama, dan bantuan dari KBRI, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Iwan, kepada jajarannya yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu. Tentu pertemuan ini kita harapkan bukan hanya di dunia, tapi kelak kita bisa bertemu nanti di surga Firdausil A'la bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok sedikitnya ngomong amin? Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Iwan sebagai pimpinan saat ini untuk menggantikan Pak Mahendra sementara ya Pak ya. Karena ada nanti penggantinya atau Bapak Iwan aja langsung jadi ketua terbesar. Ya. Ya, semoga beliau bisa semakin hari semakin baik jabatannya dan keimanannya. Karena takutnya ujian semakin tinggi, semakin berat, dan iman itu semakin kencang ujiannya. Maka kita doakan, semakin naik jabatannya, posisinya, dan semakin kuat imannya. Nah, kok sedikit yang doanya? Itu kan. Ingat Bu, Pak, ingat ketika kita mengaminkan doa itu, ya, kan kita mendoakan saudara kita tuh. Maka apa yang terjadi? Ada yang tahu? Maka pada saat itu ada malaikat yang kemudian berkata apa? Walaka bimithlih. Maka bagi kamu hal yang sama. Pertanyaannya adalah doa saya ini yang saya lantunkan buat Pak Iwan lebih cepat diterima oleh Allah apakah doa malaikat? Ayo. Jangan ragu-ragu atuh. Doa saya yang lebih cepat dikabulkan sama Allah atau doa malaikat? Enggak ada yang
Tentu doa malaikat, Bu. Pak, malaikat. Malaikat enggak pernah bermaksiat sama Allah. Saya nih kalau misalkan ibu bapak tahu tentang maksiat yang saya lakukan, pasti pada tutup hidung, kamu jengkol. Ya. Kalau misalkan maksiat dan dosa yang kita lakukan diberikan bau, saya yakin enggak akan ada yang hadir di sini. Saya yakin. Tapi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menutupi setiap dosa maksiat yang kita lakukan selama kita tidak menceritakan kepada orang lain. Ditutupin. Maka tolong kalau kita maksiat sama Allah, kita berbuat dosa sama Allah, maka tolong jangan cerita ke orang lain. Karena orang ini akan mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan termasuk umat Rasulullah. Karena Rasulullah melarang untuk melakukan hal tersebut. Yang kami hormati pula, para sesepuh, tadi Bapak Masya Allah, puisinya, jeropisan cek orang Sunda mah. Masya Allah, dalam sekali. Ya. Saya sampai berpikir, ya Allah, apakah nanti saya pulang selamat sampai New York nih? Kembali kepada Allah. Masya Allah. Dan memang benar adanya. Semua kita tidak ada yang kekal abadi di sini. Semua akan kembali kepada Allah. Bisa jadi ibu-ibu bapak-bapak duluan, saya belakangan. Atau dibalik, saya belakangan bapak ibu duluan. Saya ulangi, perhatikan ucapan saya. Bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan. Dibalik, ingat, dibalik, saya belakangan bapak-bapak, ibu-ibu dulu. Enggak, insya Allah kita enggak tahu. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya kalau kita tiba-tiba meninggal dunia saat ini, atau ketika kita pulang dari pelajaran yang kita pelajari pada kesempatan ini, insya Allah kita semua akan mati sebagai seorang syuhada. Sedikit ya, tadinya ada yang takut mati ke desa belah sana. Bu, ibu, siap mati kagak? Siap mati enggak, Bu? Bapak-bapak, kalau saya tahu ibu enggak siap mati, karena apa? Kalau misalkan mati duluan, bapak-bapak nanti kawin lagi. Ketahuan. Masya Allah, ya. Benar enggak, Pak? Pak, benar enggak, Pak? Jujurlah pada mereka, Pak. Ayo, benar enggak? Pak, benar enggak, Pak? Tuh, yang paling sepuh aja senyum-senyum. Karena Bu, dengar. Laki-laki itu semakin tua semakin loh, ya semakin tua tuh, ya semakin tua, maka semakin jadi apa? Jadi keriput, benar. Tapi namanya laki-laki, Bu, hebatnya laki-laki ciptaan Allah itu Masya Allah, ya. Bersyukurlah ibu punya laki-laki yang mendampingi hidup ibu. Betul kagak betul? Loh yang jauh kok bapak-bapak sih? Bu, saya tanya nih. Gimana, Bu? Hebat gak laki-laki? Loh, tergantung gak jujur, Ibu. Bu, laki-laki itu semuanya hebat. Semuanya hebat. Kecuali yang tidak hebat. Tapi emang laki-laki jelas diberikan kelebihan sama Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan perempuan. Bukan berarti Islam itu melecehkan wanita. Enggak. Saya yakin kemarin Ustaz Idrianto datang ke kita kan di sini. Ada enggak tema membahas tentang wanita? Ada enggak, Bu? Halo? Enggak tahu. Kan Ustadz Indrianto datang ke sini.
Oh, salah tempat. Salah alamat. Oh, begitu. Itu beliau menjelaskan di Al-Hikmah bagaimana hebatnya seorang wanita. Tapi ternyata laki-laki diberikan kelebihan sama Allah dibandingkan wanita. Tapi tetap, Pak Iwan jadi sekarang kayak gini, gak mungkin bisa kayak gini kalau tidak ada pendukung di belakang istrinya. Betul, Bu? Mana istrinya, mana istrinya? Mana istrinya? Gak mungkin Pak Iwan jadi kayak gini. Saya termasuk yang alhamdulillah, maaf Bu ya, salam dari istri gak bisa datang kecapean. Pengen saya undang ke sini, katanya, capek Bi, kemarin saya habis ngisi pengajian di Connecticut sama istri, sama anak, sambil jalan-jalan, jadi kita ajak sini gak bisa. Dan besok rencana kita, karena November istri mau pulang, ya masa di New York gak tahu Niagara gitu. Jadi rencana besok mau jalan-jalan, jadi istirahat dulu hari ini. Ya, itulah kelebihan laki-laki, fisiknya kuat. Ya, perempuan isi capek Bi, kemarin istirahat. Itu salah satu kelebihan perempuan dan salah satu hak wanita untuk istri. Pengen saya paksa biar ketemu ibu-ibu kan, tapi ya gak boleh memaksa dalam hal ini. Laki-laki gak boleh maksa ya Pak ya, kecuali istrinya ridho mau diajak, gak mau jangan dipaksa ya. Walaupun laki-laki kadang-kadang sendirian lebih enak kadang-kadang ya, itu yang kadang-kadang. Yang kami hormati pula, ya ini ada Pak Imam, Presiden Imam Center. Wah. Dan juga ada siapa lagi sini? Yang saya kenal mana lagi ya? Mana ya? Adalah insya Allah semuanya, semoga masuk ahli surga insya Allah. Loh kok diem sih? Ahli surga semua insya Allah. Ya insya Allah. Ya semoga bapak-bapak yang tidak saya sebutkan namanya atau jabatannya, ya insya Allah itu hanya dunia saja. Ya, semua kita di hadapan Allah adalah sama, kecuali apa? Ketakwaan. Ya. Surat apa itu? Al-Hujurat. Surat apa artinya, Bu? Artinya saya tanya. Al-Hujurat artinya apa? Apartemen. Wah, ini bahasa kerennya ya. Kamar-kamar, ya. Bilik kalau bahasa daerahnya. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita memperingati acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan temanya sangat menantang sekali. Ya, tentang Nabi Muhammad teladan sempurna dalam kehidupan berbangsa. Masya Allah. Saya berpikir panjang lebar selama seminggu. Para rahmat temanya apa? Saya pikir, apa yang akan disampaikan? Benar Bu, saya pikir sekian hari belum ketemu-temu. Kira-kira apa nih pembahasannya nih? Dan ternyata Allah berikan pemahaman itu tadi perjalanan dari New York ke sini. Benar. Wah, ternyata setelah pikir-pikir datanglah ide-ide nyampaikan kepada saya dari Allah Subhanahu wa taala, sampaikan ini, sampaikan ini, sampaikan ini. Akhirnya insyaallah ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa saya laksanakan, karena ingat Bu, Pak, orang menyampaikan sesuatu tidak mengamalkan, kata Allah apa? Kata Allah apa, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berbicara tapi kamu tidak mengerjakan? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka kemurkaan. Ya, kalau murka berarti marah kan? Allah murka, kabura maktan indallah. Allah murka. Orang yang hanya bisa bicara tapi tidak bisa mengamalkan. Maka tolong kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada ustadz kita ceramah, doakan semoga ustadz kita adalah orang-orang yang bisa mengamalkan dari apa-apa yang telah disampaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya coba membaca ya, dalam lembaran sejarah kehidupan Rasulullah. Ternyata Masya Allah, tidak pernah satu pun
kita ketemukan tentang perjalanan kehidupan Rasulullah, kecuali di sana ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita petik sebagai seorang penganut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir semua bisa kita dapatkan hikmah. Termasuk salah satunya bagaimana beliau sebagai teladan dalam kehidupan berbangsa, dalam kehidupan bernegara. Karena sangat disayangkan, Bu, Pak, ada di antara umat Islam yang tidak mengakui bahwa Rasulullah ada seorang presiden kalau bahasa kita sekarang ini. Dianggap Rasulullah sebagai pimpinan agama saja. Padahal kalau kita perhatikan kehidupan Rasulullah, memang ada fase di mana Rasulullah sebagai pimpinan agama. Tapi ada fase selanjutnya, Rasulullah sebagai pimpinan agama dan juga pimpinan negara. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi jangan dianggap Rasulullah nggak bisa memimpin negara. Rasulullah adalah contoh teladan kepemimpinan sebagai pemimpin yang terbaik. Kenapa? Karena yang mengarahkan Rasulullah itu apa, Bu? Allah. Apakah Rasul berkata berdasarkan hawa nafsunya? Tidak. Beda dengan kita. Kadang kita bicara itu karena ada kepentingan yang kita inginkan. Begitu kan? Ibu-ibu coba, Bu, kalau pengen minta uang sama suami, caranya gimana, Bu? Bu, gak pernah minta. Dikasih terus, atau jangan-jangan ATM suami udah di tangan semua. Jadi ketika ditransfer sama negara, misalkan di pegawai KBRI atau masyarakat lain di perusahaan dikirim, udah kantong ibu gitu ya. Oh iya, baguslah kalau gitu. Itu laki-laki pasrah itu. Masya Allah. Nah, pasti kalau kita menyampaikan sesuatu, ada tujuan yang kita inginkan. Dan di situ kadang-kadang terselip nafsu yang kita ingin raih. Nafsu yang kita inginkan. Rasulullah beda dengan kita. Rasulullah ketika menyampaikan sesuatu, dia tidak pernah menyampaikan kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hafal enggak ayatnya, Bu? Pak. Wa ma yantiku anil hawa, terus in huwa illa lillah illa wahyu yuha. Jadi tidaklah Rasulullah berkata berdasarkan hawa nafsu. Itu hebatnya Rasulullah. Setiap Rasulullah berkata, pasti perkataannya adalah wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Bu, Pak, jangan kita anggap hadis-hadis Rasulullah yang ada di kutubul hadis, dalam kitab-kitab hadis itu bukan wahyu, itu wahyu. Karena apa? Bukan hanya Al-Quran yang dikatakan wahyu. Hadis Rasul pun kata para ulama adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah. Cuma memang derajatnya berbeda. Ya tentu kita pilih mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis yang memang sampai kepada Rasulullah, mana hadis yang terpotong dan sebagainya. Ini ilmu hadis panjang pembahasannya dan ribet. Jujur, berat Pak ilmu hadis itu. Kok Ustaz bilang gitu? Karena saya jurusan hadis di Mesir. Saya sampai bilang pada diri saya, kalau boleh diizinkan sama kuliah dulu, balik lagi deh masuk jurusan tafsir. Lebih enak kan menurut saya gitu ya. Tapi karena sudah ditentukan di jami'ah, dari universitas, itu jurusan hadis ya, masuk cemplung. Berat Pak. Karena serangan yang dilakukan orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu,
adalah serangannya bukan kepada Al-Quran. Rata-rata mereka menyerang melalui hadis-hadis Rasulullah. Kenapa? Karena Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran terjaga. Ya kan? Dan sesungguhnya aku yang menjaga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kalau ilmu hadis, telitinya, Masya Allah, berat sekali. Ya, enggak sembarangan. Dan memang sekarang tidak ada orang yang sekaliber Imam Bukhari, sekaliber Imam Muslim, sekaliber Imam Tirmidzi, enggak ada. Bayangkan, ini satu contoh aja. Imam Bukhari. Ya. Kita berharap mudah-mudahan kita kayak begini. Atau mungkin kita bisa dikatakan sama Allah, kun fayakun, jadi seperti Imam Bukhari. Amin ya Rabbul Alamin. Imam Bukhari itu, Pak, sekali dengar, hafal. Hebat ya. Sekali dengar, hafal. Itu terbukti. Pernah dites oleh orang-orang Irak, karena kok ada orang bukan Arab tapi terkenal sebagai ahli dalam masalah hadis, bahkan mendapatkan julukan sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, pimpinan orang-orang beriman dalam ilmu hadis. Dicek bener enggak nih, dites dengan 10 ulama hadis itu, masing-masing bawa 10 hadis, lalu hadisnya itu matanya dituker-tuker. Tandanya berapa? 10 kali 10? 100. 100 hadis diputer, Pak Bu. Matan hadis pertama ditaruh di hadis yang ke-100. Sanad yang hadis ke-100 ditaruh di hadis yang ke-50. Diputer-puter kayak begitu. Dibacakan masing-masing oleh ulama hadis. Dan masyarakat awam mengatakan, oh itu hebat ulama hadis itu membaca 10 hadis dengan benar. Padahal salah. Dibalik-balik. Dan ketika itu selesai 10 ulama ini, lalu Imam Bukhari mengatakan, ulama yang pertama mengatakan, hadis pertama dia mengatakan begini, 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 hadis yang kedua begini, 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 disebut sampai 10, yang benar hadis pertama adalah ini. Itu tanpa ada kesalahan. Sekali dengar, hafal. Kalau Imam Syafi'i lain lagi. Sekali baca, hafal. Kalau kita, sekali dengar, boho. Sekali baca, hilang. Dan lain sebagainya, itulah kita. Nah, makanya ulama dahulu dahsyat. Dan ilmu hadis dijaga oleh orang-orang kayak begini. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali pada tema. Ya. Dalam kehidupan Rasulullah, tadi saya katakan, Rasulullah sebagai pemimpin agama, dan Rasulullah sebagai pemimpin negara. Kapan Rasulullah menjadi pemimpin agama? Ada yang tahu? Bu, Pak, kapan? Ketika Rasulullah tinggal di kota Makkah. Saat itu Rasulullah sebagai pemimpin agama. Bukan pemimpin negara, karena ketika Rasul berada di kota Mekah, berdakwah di kota Mekah, siapa yang berkuasa ketika itu? Orang-orang Quraisy. Ada di situ Abu Jahal, di situ ada Abu Lahab, ada Abu Gosok. Ya, ada. Itu zaman dulu, itu zaman yang wajah-wajahnya ya sudah dekat dengan bawah tanah lah, itu ya Abu Gosok. Karena dulu pakai Abu Gosok kita di Indonesia ya. Kalau sekarang nggak ada yang tahu Abu Gosok, jangan yang muda-muda. Ya, dulu masih ingat kita kecil tuh pakai Abu Gosok kalau nyuci. Semua berkumpul berkuasa. Rasulullah tidak berkuasa saat itu. Maka ahli sejarah mengatakan Rasulullah 13 tahun berada di kota Mekah berdakwah. Saat itu beliau ada sebagai pemimpin agama. Karena ketika itu Rasulullah belum berkuasa dan belum menjadi pemimpin di kota. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, saat itulah Rasulullah menjadi pemimpin agama dan Rasul jadi pemimpin negara. Ya, banyak sekali pengakuan orang-orang orientalis, orang-orang barat tentang bahwa kepemimpinan Rasulullah adalah kepemimpinan yang terbaik.
Itu hebatnya Rasulullah. Nanti kita akan bahas beberapa poin bagaimana Rasulullah menjadi seorang pemimpin dan bagaimana sikap beliau sebagai seorang pemimpin kepada rakyat-rakyatnya. Karena ini ada kaitan dengan kebangsaan. Bangsa berarti harus ada yang memimpin dan saat Rasulullah sebagai pemimpin. Nah, 13 tahun Rasulullah di Mekah sebagai pemimpin agama dan 10 tahun Rasulullah berada di Madinah sebagai pemimpin agama dan sebagai pemimpin negara. Masya Allah. Bagaimana Rasulullah ketika menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa? Banyak. Banyak kisah. Bagaimana Rasulullah memberikan teladan. Kehidupannya menjadi teladan bagi sahabat-sahabatnya. Kehidupannya menjadi teladan bagi umatnya termasuk diri kita. Ada kisah menarik, Bu, Pak. Saya tuh kalau dengar kisah ini suka merinding. Nih, saatnya merinding. Ya. Begitu hebatnya Rasulullah perhatian terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Begitu empatinya Rasulullah kepada rakyatnya. Satu hari di hari raya, Rasulullah mendapati seorang anak kecil sedang menangis. Laki-laki, Bu, sebetulnya perasaan sedihnya itu lebih cepat dibandingkan perempuan. Silakan Ibu nonton di YouTube, saya termasuk orang yang suka nonton video beliau, Dr. Asiah Dahlan. Asiah Dahlan. Bagus sekali. Dan bagi rumah tangga juga bagus pembahasan beliau. Ya. Saya sama istri suka nonton berdua. Kenapa? Walaupun kami sudah nikah 23 tahun, ternyata banyak sekali kesalahan yang kami lakukan. Sehingga kami berusaha untuk memperbaiki lagi. Dan itu saya dapatkan dari ceramah beliau, bukan teorinya, bukan. Kalau teori agama kita tahu, insya Allah. Tapi ternyata secara keilmuan yang sekarang ada, ya Allah, oh ternyata inilah hikmah yang dikatakan ulama, hikmah dholatul mu'min. Aina tajiduha akhadaha. Hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari orang-orang yang beriman, kalau dapat ambil, inilah hikmah yang saya dapatkan. Nah, Rasulullah ketika itu mendapatkan seorang anak sedang menangis. Menundukkan wajahnya ke tanah. Begini. Bagaimana kalau kita dapatkan di hari raya? Di saat anak-anak sedang senang-senangnya, di saat anak-anak sedang bahagia, kita dapatkan ada seorang anak kecil menangis. Saya yakin kalau kita punya hati, kalau hati kita bersih, kita akan merasa terenyuh, kita akan empati. Ya Allah, ada orang yang kayak begini, ya Allah. Rasulullah begitu, memberikan teladan pada kita. Maka kemudian Rasulullah mendatangi anak tersebut. Ditanya, kenapa kamu nangis, nak? Kenapa kamu nangis? Sang anak sembari menangis, dia sedih. Intinya, dia mengatakan, saat anak-anak lain sedang bahagia, saat anak-anak lain bersama orang tuanya, saat anak-anak lain berpakaian rapi, bersih, bahkan baru, tapi saya kayak begini, saya enggak punya orang tua. Karena ternyata orang tuanya cerai. Maka perceraian itu ada sesuatu yang merugikan bukan pada suami istri. Tapi yang paling rugi adalah anak-anak. Ketika Rasul dengar kayak begitu, tambah rasa kepeduliannya pada anak ini. Maka kemudian Rasul berkata pada anak kecil ini, maukah kamu, kalau bapak kamu adalah Muhammad, kalau ibu kamu adalah Aisyah, kalau saudara kamu adalah Hasan dan Husain, anak itu ketika mendengar ucapan kayak gitu, sadar anak ini bahwa yang sedang berada di hadapannya bukan sembarangan manusia, tetapi ternyata adalah Rasulullah. Dilihat wajah Rasulullah. Tanpa ada berpikir saat itu, mau ya Rasulullah.
Mau ya Rasulullah. Maka kemudian Rasul membawa anak kecil tersebut ke rumah Aisyah, meminta pada Aisyah, berikan makanan, berikan pakaian yang terbaik. Selesai. Diberikan makanan. Selesai dipakaikan pakaian yang layak, yang bagus. Maka anak itu keluar dalam kondisi sangat senang, sangat bahagia. Yang ketika itu para teman-temannya menyaksikan kondisi anak itu berubah total. Kenapa? Sebelumnya dalam kondisi menangis, sebelum dalam kondisi bajunya kotor, kondisi gak layaklah kayak seperti anak-anak yang ada. Tapi ketika datang sudah berubah wajahnya senang. Lalu ditanya, apa gerangan yang terjadi pada kamu? Dengan bangganya anak itu mengatakan, ketahuilah bahwa sekarang bapakku adalah Muhammad. Bapakku adalah Rasulullah, ibuku adalah Aisyah, dan saudaraku Hasan dan Husain. Dikatakan dalam ahli sejarah, ada di antara anak itu, andaikan bapakku mati. Maksudnya, mereka bukan mengharapkan bapaknya mati, tapi kami tidak bisa mendapatkan yang didapati oleh anak tersebut. Nah, ini pemimpin kayak begini. Dalam kehidupan berbangsa itu harus ada peduli dengan sesama. Dan Rasul memberikan bagaimana kepedulian Rasulullah terhadap sesama. Dan masih banyak kisah-kisah lain bagaimana kepedulian Rasulullah. Tapi dari kisah ini saya juga menggambarkan bagaimana Rasul perhatian terhadap orang yang dipimpinnya. Ingat, apapun posisi kita, apapun kedudukan kita, apapun jabatan kita, selama kita memimpin seseorang di bawah kita, walaupun hanya seorang istri, kita akan ditanya sama Allah. Akan ditanya sama Allah. Ibu-ibu, gak akan ditanya tentang suami ibu. Itu enaknya wanita, Bu. Tapi kalau bapak-bapak ini akan ditanya sama Allah. Karena ada kisah bagaimana ketika di hari kiamat ada seorang yang dikatakan ahli surga, seorang yang pandai dalam ibadahnya, bagus dalam ibadahnya, dan lain sebagainya, intinya ahli ibadah, mau masuk surga, gak bisa masuk surga, dia bahkan dimasukkan ke neraka. Karena apa? Karena dia tidak mampu mendidik keluarganya. Kan kisah anak kan disebutkan dalam sebuah sejarah, dikatakan oleh ahli-ahli para ulama, bagaimana ketika anak itu akan dimasukkan ke dalam neraka, dia gak mau sama Allah. Ya Allah, jangan dulu. Jangan masukkan saya ke dalam neraka. Kenapa? Saya kayak begini gara-gara orang tua saya. Kenapa orang tua kamu? Dia gak peduli sama saya. Saat itu dipanggil bapaknya ini yang ketika itu akan masuk surga. Ya Abdullah, wahai hamba sini. Ta'al ya Abdi, wahai hambaku, datang sini, datang. Dipertemukan. Dipertemukan. Benar ini anak kamu? Benar. Kenapa anak kamu bisa masuk neraka sedangkan gak masuk surga? Nah, mulai dia bingung. Anaknya protes, ternyata apa? Gak dididik agama. Gak diajarkan agama. Karena apa? Orang tuanya sibuk dengan dirinya dan tidak peduli dengan anaknya. Maka di zaman Umar juga pernah kejadian juga. Ada seorang bapak-bapak datang kepada Umar bin Khattab, meluh kepada Umar bin Khattab. Karena apa? Anaknya nakal mungkin bahasanya. Gak bisa diatur, suka ngelawan, suka ngebantah, lain sebagainya. Intinya ini pun kalau bahasanya anaknya durhaka sama orang tuanya. Maka pada saat itu Umar bin Khattab ingin tabayun. Benar enggak informasi ini? Dipanggil anaknya. Lalu kemudian ditanya sama Umar bin Khattab, ingin diberikan nasihat. Tapi ditanya dulu, wahai anak, benar. Kamu suka membantah orang tuamu, suka melawan orang tuamu. Sang anak berkata kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, saya ingin bertanya. Dia enggak jawab, tapi bertanya lagi kepada Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, apa hak anak terhadap orang tuanya?
apa hak anak terhadap orang tuanya, artinya kewajiban orang tua kepada anaknya. Maka kemudian ya Umar menyebutkan di antara haknya, yaitu pertama memilih ibu yang baik, ibu yang soleha. Itu poin pertama. Maka kenapa Rasul mengatakan kalau menikah itu yang dipilih bukan kecantikan, bukan kekayaan, bukan nasab atau garis keturunan, tapi yang dipilih itu adalah agamanya. Nah, bapak-bapak coba evaluasi diri. Kemarin nikah sama istri itu karena apa? Ya. Kalau ternyata anaknya nakal ya wajar, mungkin milihnya gak benar. Ya. Taubat sekarang, taubat, ya, mumpung masih hidup, ya. Mumpung masih hidup, pilih karena agama. Insya Allah namanya wanita soleha itu semakin hari kalau kita pandang semakin tuh ngaku, padahal laki-laki belum jawab. Pak, jujur, semakin hari kalau istri bagaimana Pak? Ayo, oh di belakang. Nunggu saya. Ah jujur ya sekarang, saya tanya sekarang nih, jujur ya. Tolong, saya enggak mandang nih, ya, Pak Agus. Istri bagaimana Pak Agus? Semakin hari semakin apa nih? Karena istrinya solehah namanya. Kayak saya selalu berbangga di hadapan istri saya. Mi, beruntung kamu mendapatkan saya. Karena saya itu anak soleh. Beruntung kamu. Karena saya anak soleh. Kata istri saya, ya iyalah bapakmu namanya Pak Soleh. Katanya. Jadi saya kadang-kadang bercanda sama istri gitu. Beruntung dapat laki-laki nih, ini anak Pak Soleh nih. Anak soleh ya. Ya. Kalau istri kita pilih karena agama, Bu, Pak, insya Allah semakin hari semakin membuat kita itu semakin sayang. Karena istri kita semakin hari semakin apa? Semakin tua. Ya kan? Enggak secantik dahulu. Ya. Apapun yang diusahakan ibu tetap aja. Ya kan, datang ke salon lah, pakai apa lagi Bu? Ditarik-tarik begitu. Tetap aja hanya jadi tua juga. Nah, ternyata anak ini protes. Maka Umar mengatakan dia harus memilih ibu yang baik. Bapak saya memilihkan ibu saya bukan ibu yang baik. Bukan ibu yang baik. Kenapa? Nih saya kayak gini karena ibu saya ngajarkan gak benar. Gak tahu agama. Ternyata sejarah mengatakan laki-laki ini punya anak yang ngelawan, yang ngebantah ini karena dia berhubungan dengan budaknya yang tidak paham agama. Karena dalam Islam itu dahulu namanya perbudakan boleh digauli oleh majikannya, dan ketika lahir maka anaknya itu adalah anaknya. Ya karena nafsu lihat budaknya berhubungan lahir anak. Nah, ini pakai hati-hati. Ya, belum yang belum nikah atau yang mau nikah lagi yang istrinya meninggal tentunya ya. Ya. Tapi bapaknya itu jangan dibahas ya. Di sini banyak ibu-ibu. Ya, bapak-bapak spesial datang ke Al-Hikmah, saya akan jelaskan ya. Tapi nanti habis itu pulang enggak jadi Pak Ustaz, enggak berani ya. Nah, itu. Nah, kayak begitu. Yang kedua kata Umar adalah memberikan nama yang baik. Dan ternyata anak ini beri nama dengan nama yang tidak baik. Ingat Bu, Pak, nama itu penting. Nama itu akan membentuk karakter dari orang tersebut. Benar. Saya rasakan sendiri. Ya. Bagaimana teman-teman saya namanya ada Sobar. Dia, Masya Allah, orangnya sabar sekali. Ya. Walaupun dijailin, ini teman SMP. Dia tetap aja sabar. Kenapa? Nama saya sabar katanya.
sabar. Ada lagi teman saya namanya Abdul Halim, lembut minta ampun orangnya. Saking lembutnya kadang-kadang ngomong gak jelas. Ada namanya Umar, tetangga ponakan saya namanya Umar, Masya Allah benar-benar gagah, berani, gak takut orangnya. Jadi nama itu penting. Jangan sampai kita mengatakan apalah arti sebuah nama. Ngaco nih pemikiran ini. Maaf, ngaco. Karena apa? Nanti di akhirat dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang-orang itu akan dipanggil oleh Allah dengan apa? Dengan nama-namanya. Dan nama yang paling disukai oleh Allah itu yang dipanggil siapa namanya? Abdullah dan Abdurrahman. Baru kemudian nama Abdun-Abdun selanjutnya. Maka anak saya tuh namanya dua itu. Laki-laki pertama namanya Abdurrahman, laki-laki yang kedua namanya Abdullah. Tapi dipanggilnya bukan itu. Yang pertama dipanggil Azam, yang kedua dipanggil Syamil. Tapi dua-duanya maknanya bagus. Ya. Maka nama penting, berikan nama. Ya. Walaupun kadang-kadang memang jujur aja, saya dengar kabar beberapa ustadz gak bisa datang ke Amerika gara-gara namanya pakai Muhammad. Loh, kok ustadz bisa lewat? Wah, ada wiritannya. Benar, saya juga termasuk takut bu, Pak, ketika tahun 2018 itu. Saya bilang, kan nama saya Muhammad. Saat itu kan juga suasananya ada beberapa ustadz juga namanya Muhammad gak bisa dapat. Benar, saya dengar informasi itu. Ya, saya bilang aja, saya datang ke sini bukan karena dunia, insya Allah saya melaksanakan dakwah, udah bismillah aja. Saya wiritin, benar. Saya baca, ketika mau masuk itu, baca doanya apa? Ada yang tahu gak doanya? Robbi sohli sodri wa yasirli amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wala tu'assir. Allahumma yassir wala tu'assir. Itu baca terus saya. Alhamdulillah dapat visa. Di perjalanan jujur, saya ngomong apa ada, saya enggak mau berdosa. Saya enggak bisa bahasa Inggris. Belum bisa bahasa Inggris. Wah, nanti kalau ditanya bagaimana di perjalanan nanti. Saya doa lagi. Wirid lagi. Enggak ditanya. Sampai masuk New York, enggak ditanya. Akhirnya sampai sekarang, karena enggak ditanya, bahasa Inggrisnya juga enggak perlu ditanya. Nah, ini kisah bagaimana Rasulullah memiliki rasa empati. Lembut hatinya. Ya, perasaannya tuh lembut sekali. Itu hebatnya Rasulullah. Dan saya berharap kita bisa kayak begitu. Mungkin wajah saya kayak gini ya Bu ya Pak. Ada yang nyangka saya orang mana kira-kira? Dari mana kira-kira? Enggak, wajahnya di pulau apa kira-kira? Kalau lihat wajahnya. Rata-rata mengatakan saya wajah Sumatera. Alhamdulillah. Ya, jadi lumayan orang udah takut duluan dengan wajah saya. Ya. Padahal saya lembut Bu Pak. Insya Allah. Ya. Lembut saya karena Bapak saya orang Sunda. Bapak saya orang Sunda, ya, ibu Betawi. Nah, tapi memang ya Allah berikan wajah kayak begini, ya mudah-mudahan bisa menakuti musuh-musuh Allah insya Allah. Ya. Nah, itu bagaimana Rasulullah orang yang sangat empati terhadap rakyatnya, peduli dengan rakyatnya. Tapi di satu sisi Rasulullah juga tegas. Rasulullah tegas, bukan marah ya, bukan marah. Rasulullah tegas, karena Allah yang mengatakan dalam sebuah ayatnya, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u ala kufar ruhama bainahum. Dan orang-orang yang bersama dengan beliau adalah orang-orang yang tegas terhadap orang kafir, tapi lemah lembut terhadap orang-orang beriman. Nah, tapi yang sangat disayangkan, ada orang yang salah menafsirkan ayat ini. Sehingga jadi radikal. Ini lagi ramai di Indonesia ini radikal-radikal. Ya. Jangan-jangan saya ceramah keras kayak begini, suaranya radikal juga jangan-jangan. Nah, di sini Atan, ada Atan. Saya minta izin, apakah saya radikal? Tegas. Tegas di sini bukan berarti keras sama orang-orang yang dikatakan Allah kafir. Tapi
ada adab dalam surat Mumtahanah dijelaskan. Kalau kita bahas bab ini. Tapi Islam itu tegas. Dalam apa? Dalam keyakinan. Seperti yang Rasulullah ketika ditawarkan, ya Muhammad, yuk kita berbagi. Satu hari saya akan ibadah kepada Tuhanmu, dan satu hari kamu beribadah kepada Tuhanku. Apakah Rasulullah ketika itu tidak tegas? Tegas mengatakan tidak. Jadi dalam masalah ibadah, jangan sampai gara-gara kita toleransi, kita ikut merayakan dengan cara-cara yang dilakukan oleh mereka. Enggak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Tapi dalam muamalah, kita harus sayang sama mereka. Kita harus lembut terhadap mereka. Dan satunya, hebatnya Rasulullah apa? Ketika Rasul datang ke kota Madinah, yang pertama kali dilakukan setelah mempersaudarakan antara orang beriman, membangun masjid, adalah melakukan perjanjian dengan orang-orang yang ada di kota Madinah. Khususnya adalah orang-orang Yahudi. Karena saat itu Yahudi termasuk punya kekuatan ekonomi yang dahsyat di kota Madinah. Baik, Rasulullah bikin perjanjian. Saya baca di internet ada 47 pasal yang dibuat oleh Rasulullah terhadap orang-orang yang ada di kota Madinah. Dan semuanya isinya apa? Toleransi. Isinya apa? Penegakan hukum tidak pandang bulu. Isinya apa? Bagaimana muamalah hubungan dengan orang-orang selain orang beriman. Begitu hebatnya Islam. Jadi kalau muamalah harus baik. Bahkan sampai ada di zaman Ali bin Abi Thalib ketika beliau jadi sebagai Amirul Mukminin, itu kan pernah saya ceritakan di sini. Benar kan? Masih ingat enggak, Bu? Pak. Yang dulu saya cerita di sini di hadapan Pak Wahendra, dubes kita. Bagaimana Ali bin Abi Thalib seorang pemimpin, presiden kalau bahasa kita. Dia kehilangan apa, Bu? Kehilangan baju perang. Dan satu hari dia dapati baju perang tersebut ada di tangan seorang Yahudi. Disambangi oleh Ali bin Abi Thalib. Nanya sama Yahudi. Apakah baju ini milik kamu? Rida itu ya, baju perang ini. Oh iya, milik saya. Ada di saya kan, sekarang tanya milik saya. Logika masuk kan? Kalau ada barang di tangan kita, tanya milik siapa? Milik kita. Itu udah logikanya masuk. Tapi Ali tahu, enggak, itu bukan milik kamu, itu milik saya. Itu ada tandanya di sini. Oh, enggak bisa, ini milik saya. Karena ada di tangan saya, bukan di tangan kamu. Rame. Maka kemudian Ali mencari keadilan. Dibawalah orang Yahudi itu ke pengadilan Islam. Kalau sekarang, apa yang terjadi? Udah jiper tuh Yahudi. Aduh, saya orang lemah, makan kalah. Begitu. Yahudi juga ada perasaan kayak begitu. Karena apa? Yang dihadapi seorang pemimpin penguasa Islam ketika itu. Di persidangan terjadi, ditanya kemudian sama hakim. Apakah kamu bisa mendatangkan saksi wahai Amirul Mukminin? Tetap menghormati sebagai pemimpin. Ya, saya punya saksi. Siapa? Anak saya. Dalam Islam, anak tidak bisa jadi saksi bagi orang tuanya. Ada yang lain? Tidak ada ya, hakim. Maka kemudian apa kata hakim? Saya putuskan bahwa baju perang itu adalah milik Yahudi dan bukan milik Amirul Mukminin. Kira-kira kalau sekarang hakim kayak gitu diapain sama pemimpinnya? Dimutasi. Ya, pasti dimutasi. Atau di bagaimana caranya biar dipecat. Itu yang paling parah. Amirul Mukminin ketika itu apa? Diterima keputusan hakim. Yang menarik pada saat itu bagaimana seorang hakim berani memutuskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Yang benar adalah benar, yang salah adalah yang salah.
Karena enggak bisa mendatangkan saksi walaupun dia yakin itu milik Amirul Mukminin. Tidak mungkin Amirul Mukminin berdusta, tapi enggak bisa mendatangkan saksi. Maka Islam itu harus ada saksi. Orang berzina tidak bisa dihukum sebelum ada saksi. Saksinya berapa? 4 orang. Saksinya bagaimana, Pak? Tahu enggak, Pak? Ibu-ibu, saksinya bagaimana? Ngelihat pedang masuk ke dalam sarungnya. Ini bahasa kiasannya. Ngelihat itu, pedang masuk ke dalam sarungnya, baru boleh. Kalau cuma dengar, enggak bisa jadi saksi. Cuma dengar ada laki-laki masuk ke rumah, langsung, wah zina, zina, digerebek, enggak bisa. Lihat dulu, masuk pedangnya, baru digerebek, baru bisa dihukum. Itu Islam. Jangan ketawa ibu. Nah, kayak begitu. Jadi Islam keras kepada orang-orang kafir dan mayat tersebut ada dalam masalah keyakinan. Gak boleh keimanan kita gadaikan gara-gara jabatan. Gak boleh iman kita gadaikan gara-gara wanita yang ingin dinikahi. Tidak boleh iman kita gadaikan gara-gara ditindas. Selagi mampu bertahan, kita pertahankan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi lemah lembut, sayang, sapa, tegur, membantu, Rasulullah ajarkan. Nah, yang perlu kita luruskan. Sehingga sebetulnya umat Islam itu bukan umat radikal. Umat Islam kalau dia pahami Islam dengan benar, dia pelajari dengan benar dari ulama yang benar, maka umat Islam akan menjadi umat rahmatan lil alamin. Itu yang diajarkan Rasulullah. Jadi bagaimana tuh yang bom Sarinah, itu tidak memahami Islam dengan cara yang benar. Tapi bagaimana? Apakah mereka ini? Ya itu tetap saudara kita. Cuman pemahamannya tidak benar. Kita doakan semoga Allah ampuni. Selesai. Karena apa? Tetap. Walaupun saudara kita melakukan kesalahan sebesar apapun, dia tetap saudara kita seiman. Tugas kita mendoakan semoga Allah mengampuni. Itu aja selesai. Dan tidak ada yang mengikuti gaya-gaya kayak begitu. Itu yang harus kita doakan. Nah, jadi tegas. Nah, Rasul juga sebagai pemimpin tegas. Ketika ada seorang wanita dari kalangan bangsawan di zaman Rasulullah mencuri. Pernah dengar ceritanya? Datang kepada siapa? Nah, inilah yang selalu dilakukan kadang-kadang. Datang kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah. Kalau sekarang datang kepada orang-orang yang dekat dengan pemimpin. Lewat orang itulah untuk mendapatkan kesepakatan dari pemimpin tersebut. Nah, datang kepada sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah, Usamah bin Zaid. Karena Zaid bin Harithah itu anak angkat Rasulullah, punya anak namanya Usamah. Nah, mudah-mudahan dengan mendekati Usamah ini bisa dapat keringanan, karena kalau waktu itu ketika ada yang mencuri, hukumannya potong tangan. Lalu kemudian Usamah datang, ya dia juga ingin membantu, niatnya bantu, bukan karena kedekatannya, karena ingin membantu aja, menyampaikan. Kata Rasulullah apa? Andaikan Fatimah anakku mencuri, akan aku potong tangannya. Jadi enggak pandang bulu. Yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Rasulullah memberikan ketegasan dalam masalah itu. Hukum Allah tidak boleh dikalahkan oleh perasaan. Hukum Allah tidak boleh dikalahkan karena kedekatan. Selagi memang Allah mengatakan kayak begitu, kita laksanakan semampu yang bisa kita kerjakan. Jangan maksa. Ini kadang-kadang suka ada yang maksa. Dan kadang-kadang yang dipaksa itu masalah-masalah ikhtilafiyah. Celananya. Jangan di bawah mata kaki. Naik. Itu dosa. Neraka. Waduh. Gak boleh kayak begitu. Karena itu ikhtilaf di antara para ulama. Tapi yang panjang juga gak boleh. Banjir di mana? Karena celana cingkrang. Sampai segini kadang-kadang di atas tengah betis. Banjir di mana? Gak boleh juga. Pokok dalam bab ikhtilaf, tugas kita adalah legowo. Menghormati. Itu hanya kaifiyah saja.
Tata cara saja, intinya sama, nutup aurat. Intinya sama, melaksanakan Islam. Cuma tata caranya aja yang berbeda. Dan itu terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Makanya saya sering menekankan ke jamaah. Ketika bab ikhtilaf, pilih yang kita mampu lakukan dan hormati pilihan orang lain yang berbeda dengan kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi jangan sampai merasa diri kita yang paling benar. Kata ulama dikatakan, kalau ada hadis yang satu sahih, yang satu hasan, secara hukum hasan kalah derajat dengan sahih. Karena derajatnya lebih rendah secara hukum hadis. Tetapi kalau hadis sahih diterapkan akan menyebabkan umat Islam berantem, lalu hadis hasan ini diterapkan bisa menyebabkan umat Islam bersatu, tinggalkan hadis sahih. Karena apa? Persatuan lebih wajib dibandingkan dengan hukum hadis tersebut. Selama dalilnya itu adalah bisa diterima. Nah ini yang perlu dipahami. Kadang-kadang suka maksa. Ini yang gak bagus. Ya. Jangan suka maksa orang lain. Selagi itu adalah bab ikhtilaf. Siap Bu? Siap Pak? Nah itu penting. Saya sampaikan ini. Saya sering mengulang ini di setiap pengajian dimanapun. Bab ikhtilaf hormat. Hormati selama itu ikhtilaf. Dan jangan dipaksa kepada orang lain untuk serupa dengan kita. Untuk sejenis dengan kita, jangan. Nah, kemudian bagaimana lagi kehidupan Rasul berbangsa? Sebagai seorang pemimpin. Rasulullah itu orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Jadi ketika Rasul memimpin sebagai seorang pemimpin, mengatur bangsa, Rasulullah itu mengambil keputusan enggak serampangan. Tapi bijaksana sekali dalam mengambil keputusan sehingga tidak langsung kamu mati, kamu neraka. Enggak kayak gitu. Rasulullah benar-benar bijaksana. Kisahnya apa? Ada seorang wanita Gomidia. Ini satu kabilah, suku datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya telah berzina ya Rasulullah. Hebat gak? Ini wanita jujur. Sekarang coba bapak-bapak datang ke istri. Ma, saya sudah selingkuh. Apa yang ibu lakukan? Enggak kayak gitu. Saya yakin sini wanita soleha semua. Amin. Amin ya. Dia datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah berzina. Apa yang Rasul lakukan ketika itu? Benar kamu zina? Enggak kayak gitu, enggak. Rasul apa? Enggak mempedulikan. Enggak merespon. Kalau kata ulama dalam menjelaskan hadis ini, Rasulullah seakan-akan tidak mendengar apa yang dikatakan wanita tersebut. Di hadis yang lain ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, mengatakan, ya Rasul saya berzina. Kata Rasul, ah mungkin kamu enggak lakukan zina, enggak. Mungkin. Dicari alternatif yang menafikan bahwa dia berzina. Karena apa? Hukumannya berat. Akhirnya hari kedua selanjutnya, datang lagi wanita tersebut. Ya Rasulullah, saya benar-benar zina ya Rasulullah. Mau bukti? Mungkin bahasa wanita itu mengatakan gitu, saya ini hamil, ya, jangan lihat ke saya. Tapi kayaknya saya kalah sama Pak Agus ya. Berapa bulan Pak Agus? Ya, alhamdulillah. Ya, ini berkah dari pernikahan. Dalil pembelaan nih pembelaan. Benar Pak Bu, saya lagi nikah, saya seramping Pak Iwan saya. Benar. Pak Iwan tingginya berapa Iwan? 80, waktu ini beliau. Saatnya 177 dengan nikah. Beratnya berapa Pak? 83. Saya 70 kilo lah gitu. Kaget kan? 77, tingginya 177, berat 70. Kira-kira satu, six pack atau one pack? Oh, gagah ketika nikah saya. Tapi ternyata istri saya tidak bisa mengurus saya. Menguruskan saya. Tapi membahagiakan saya. Sekarang berat saya 110. 23 tahun menikah, tambah 40 kilo. Masya Allah. Ya, tapi ada hikmahnya, kalau ada musuh, ditindih langsung mati. Ya, karena berat, ya kan?
Sampai di mana tuh ceritanya? Kok cerita diri pribadi? Jadi Pak Agus, Masya Allah. Ya, jadi Rasulullah ketika itu mengatakan pada wanita tersebut, benar kamu hamil? Ya. Kata Rasulullah, sekarang kamu pulang. Bingung wanita tersebut, suruh pulang ngapain? Tunggu sampai kamu melahirkan. Ya, wanita ini taat sama Rasulullah, pulang. Melahirkan kira-kira berapa bulan, Bu? Setelah 9 bulan kan, 10 hari rata-rata begitu kan, bahkan ada yang lebih. Ya, akhirnya dilahirkanlah seorang anak bayi ketika itu. Ya. Alhamdulillah lahir, dibawalah anak tersebut kepada Rasulullah, masih merah. Wah, Rasulullah ketika menyaksikan kayak gitu apa kemudian? Pulang kamu. Kemana ya Rasul? Kenapa pulang? Kan saya sudah melahirkan. Pulang, susui anak. Nyusui berapa tahun, Bu? Wa fisaluhu fi amaini. Maka kemudian disapi setelah 2 tahun. Anak itu disusui selama 2 tahun. Bukan disusui sama benar. Saya perhatikan sejarah Rasulullah. Rasulullah gak pernah minum sapi itu. Ketika Rasulullah tidak bisa disusui sama orang tuanya, apa yang dilakukannya? Dicari ibu susuan sebetulnya. Saya nonton ceramah daripada dokter Zaidul Akbar. Ternyata bahaya, Bu, anak-anak nyusu formula itu. Susu sapi itu berbahaya. Tapi kalau sudah terlanjur wajar lah. Kenapa Rasulullah kok gak mau nyusu kambing, nyusu unta ketika itu? Kan ada susu kambing, susu unta ketika itu. Ngapain susah-susah? Karena susu manusia beda dengan susu binatang. Dan Rasulullah juga milih, apa keluarganya memilih wanita yang solehah, yang baik lingkungannya. Ya kalau bahasanya sekarang yang solehah, kalau itu lagi itu yang baik lingkungannya, yang terkena ahlaknya baik. Maka disusui kayak begitu. Tadi kan di lagunya apa? Siapa namanya? Halimatu Sa'diyah, itu wanita baik pada zamannya, ya kan? Sebetulnya kayak begitu. Kalau emang gak bisa nyusui ibu-ibu, cari siapa di antara wanita-wanita sholah yang ada yang sedang menyusui. Biar bayar ada mahal, karena beda kualitasnya. Kalau misalkan itu wanita sholah yang dititipi anak itu, dia akan terima. Jadi anaknya juga kan akan dibacakan Al-Quran, akan didengarkan bacaan-bacaan yang baik, ya begitu. Nah akhirnya wanita itu pulang, menyusui selama 2 tahun, datang lagi kepada Rasulullah, lalu kemudian kata Rasulullah, berikan anak tersebut. Diberikan anak tersebut kepada sahabat. Baru kemudian wanita itu dihukum rajam. Tapi jangan dianggap bahwa wanita yang dihukum rajam pada zaman Rasulullah itu neraka. Enggak. Bahkan dengan itu dia masuk ke dalam surga. Karena ada pada saat itu di antara para sahabat rada mencemoohkan wanita tersebut. Kata Rasulullah dikatakan, andaikan keimanan wanita itu dibagikan pada masyarakat Madinah, maka akan cukup. Menunjukkan apa? Dia ridho walaupun harus mati, dirajam dengan cara begitu, menyakitkan dirinya, tapi apa? Surga sudah menanti. Maka Islam itu hebat. Ketika orang dihukum dengan hukum Islam, saat itu dia sedang mendapatkan ganjaran yang besar nanti di hari akhirat. Nah, ketika memutuskan sesuatu, harus bijaksana. Jangan tergesa-gesa. Harus memikirkan dampaknya. Dan bagaimana akibatnya, itu yang dilakukan. Terakhir, ya, bagaimana Rasulullah ketika memimpin, dia tidak sendirian, tidak one man show. Rasulullah selalu melibatkan para masyarakatnya, para sahabatnya. 2 kisah yang bisa saya ungkapkan. Yang pertama, kisah ketika perang Hunain. Perang Ahzab. Bagaimana? Apakah Rasulullah, hei kamu, gali. Enggak.
Bahkan Rasulullah orang yang paling hebat di antara para sahabat yang sedang kerja, padahal ketika itu Rasulullah sedang kelaparan. Karena disebutkan dalam hadis Rasulullah, para sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah." Lalu sahabat membuka ganjilan perutnya, ada batu. Ya misalkan saya lupa berapa bijinya, taruhlah 2 biji. Rasulullah tersenyum, lalu kemudian Rasulullah membuka lipatan bajunya juga, ternyata batunya lebih banyak. Berarti Rasulullah lebih lapar dibandingkan para sahabatnya. Tapi ketika kerja, Rasulullah gak sendirian, diajak sahabatnya. Bahkan ketika para sahabatnya tidak mampu memecahkan masalah, ketika itu Rasulullah datang sebagai pemberi solusi. Apa itu? Batu. Oleh batu besar. Para sahabat berusaha menghancurkan, gak bisa dihancurkan ketika itu. Datang Rasulullah. Lalu Rasulullah membaca dan membaca takbir. Bismillah, Allah, wabadis. Lalu terpancarkan cahaya. Diceritakan, nanti Kisra kita akan buka. Bayangkan, perut lapar. Mukul batu, lalu dikabarkan, besok Kisra kita akan kuasai. Itu sekarang daerah Iran. Kerajaan ketika itu besar kan? Ada Romawi, ada Kisra. Atau namanya apa? Persia. Kita akan tundukkan Persia. Bayangkan. Dari pukulan batu. Dan dengan pukulan Rasulullah, batu itu hancur. Tandanya apa? Rasulullah walaupun lapar, tenaganya masih dahsyat. Ya, itu hebatnya Rasulullah. Bersama-sama. Enggak pernah menyelesaikan dengan sendiri. Semua permasalahan ditanya kepada para sahabat. Baru kemudian dia memutuskan, ini yang saya pilih. Ketika dipilih, maka tidak ada sahabat yang menolak keputusan Rasulullah. Enggak ada yang nolak. Bahkan pada kisah yang kedua, sebelum Rasul diangkat sebagai nabi. Ingat enggak ketika Ka'bah itu runtuh dibangun kembali? Saat itu hampir terjadi perang saudara dalam masalah apa? Peletakan batu Hajar Aswad. Karena kabilah-kabilah yang ada di Mekah ketika itu merasa saya yang lebih berhak dibandingkan kalian karena saya begini-begini. Semua merasa berhak. Akhirnya diputuskan, udah gak usah berantem. Kita lihat siapa orang yang pertama kali datang ke masjid, dialah yang akan memutuskan perkara kita. Ternyata yang datang ke masjid siapa pertama kali? Rasulullah. Dan ketika Rasul datang, mereka ridho kami. Padahal belum jadi nabi ketika itu. Belum jadi nabi. Ridho kami. Kenapa? Karena Rasulullah belum jadi nabi, sudah dikenal sebagai Al-Amin. Orang yang terpercaya. Maka diangkatlah Rasulullah untuk menyelesaikan masalah mereka. Rasulullah dengan cerdasnya mengatakan, ayo kita bersama-sama. Dibentangkanlah sorban. Diletakkanlah batu Hajar Aswad di tengah, lalu kemudian Rasul mengatakan, masing-masing pimpinan kabilah maju ke depan. Silakan pegang masing-masing ujung daripada sorban. Semua megang. Angkat, diangkat. Lalu Rasulullah yang meletakkannya. Ya, itu hebatnya Rasulullah. Enggak mungkin hidup bisa sendiri. Enggak mungkin. Kenapa Allah ciptakan tangan 2 ini? Karena fungsinya untuk kerjasama. Coba tadi Pak Iwan memberikan ucapan tahniah kepada ibu-ibu Al-Hikmah, pengajian Al-Hikmah. Coba, ayo tepuk tangan. Gak bisa, karena tangan masih 2. Begitu. Kebersamaan, maka setan itu paling takut kalau orang itu bersama-sama. Rasul mengatakan, as-syaiton ma'wahid wahwa ab'ad. Ya, Allahu Akbar, saya lupa hadisnya. Jadi artinya asyaiton mawahid, setan itu suka dengan orang yang sendiri. Wawa ma'itnen ab'ad, kalau tidak salah, dan dia itu akan jauh kalau orang sudah berduaan. Kenapa? Ketika salah ada yang mengingatkan. Maka pentingnya berjamaah, bersama-sama, itulah yang akan membuat kita baik. Maka sebagai penutup, ada perkataan salah satu ulama, ya, Salafuna Soleh mengatakan bahwa hidup sendiri dengan ketaatan, dengan ibadah yang baik, itu tidaklah lebih baik dibandingkan dengan hidup berjamaah walaupun di situ ada hal-hal yang kurang pas. Walaupun di situ ada hal-hal yang tidak sesuai, tapi itu lebih baik. Ya, bayangkan kalau kita hidup sendiri,
kalau kita mati, siapa yang akan memandikan kita? Ya, kalau orang misalkan kayak begitu mati, orang datang, udah mandi sendiri loh, kafanin sendiri, ngapain sendiri, masuk kubur sendiri, nggak mungkin kan, ya kan? Nah, itulah pentingnya berjamaah. Ya, semoga jamaah ini adalah termasuk yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai jamaah yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja mungkin kurang lebihnya, karena saya perhatikan udah lapar lagi atau gimana nih? Tolong diedit ya, tolong diedit ya. Ya, tolong diedit ini. Ya, karena ya siang-siang kayak begini kalau misalkan serius saya takutnya pada ngantukan. Ya, ngantukan. Kenapa suara saya sampai tinggi-tinggi? Saya perhatikan ada yang sempat ngantuk, maka saya tinggiin gitu ya. Biar kaget, oh saya ingat saya itu kan, alhamdulillah. Ini saja mungkin kurang lebihnya minta maaf, kalau misalnya ada kata-kata yang salah, itu bersumber dari diri saya pribadi sebagai manusia, dan saya pamit undur, karena dari Desember besok saya gak mungkin datang ke sini lagi, kelihatannya emang gak bisa, kelihatannya walau alam bisawab, karena November ini saya sudah gak ada jatah keluar lagi dari masjid, karena banyak kegiatan, dan awal Desember saya sudah selesai tugas di Al-Hikmah, jadi saya sudah tidak jadi imam Masjid Al-Hikmah lagi, dan nanti programnya rencana, saya punya rencana, tapi rencana kan di tangan Allah, ya kan? Kita punya rencana, Allah punya rencana lain, saya rencana nanti awal Desember akan dakwah ke daerah West, ya, daerah Barat, ya, ke San Francisco, ke Seattle, kemudian ke Las Vegas, ke LA, kemudian terakhir akan datang ke acara Muktamar IMSA. Ya, saya ajak pada jamaah, ayo datang ke Muktamar IMSA ya, ramaikan. Ini agenda kita dan demi kebaikan kita. Dan di situ ada keberkahan yang Allah berikan. Dan khusus bagi KBRI, tolong dukung program anak bangsa ini. Insya Allah. Ya, nah, sejak itu saya pulang ke New York, lalu kemudian balik ke Indonesia. Kalau ibu-ibu apa pulang ke Indonesia, tahu syariater pemandian air panas? Tahu? Nah, itu bukan milik saya. Bukan. Saya dekat situ, tapi memang saya udah jadi member di Syariater, diberikan jatah sama mereka kartu spesial buat Ustadz Ihsan, kartu masuk ke Syariater. Kenapa? Saya tahu Ustadz capek, perlu direndam dengan air panas. Alhamdulillah ada kartunya, tapi nggak tahu nih pulang dari Amerika dikasih lagi apa enggak. Kalau dulu saya setiap hari, apa buat saya setiap minggu lah dua kali, kadang tiga kali, itu saya datang ke Syariater berendam. Memang enak, Masya Allah. Capek-capek kita datang ke sana direndam, besok udah semangat lagi. Masya Allah. Ya. Nanti mampir ke sana, hubungi saya. Insya Allah bisa datang ke pesantren. Pesantren saya namanya Ashifa Al-Khairiyah. Pesantren bantuan dari negara... beliau tadi. Bapak ya, Pak? Pernah di Qatar? Pernah di Qatar, beliau. Dari bantuan dari negara Qatar, luasnya 160 hektar. Bangunannya insya Allah termasuk bagus. Semua bangunan dan tanah adalah wakaf dari masyarakat Qatar, dari pemerintah Qatar, dan saya salah satu pengurusnya sekarang ini di bidang dakwah. Ya. Jadi saya ngurusin dakwah. Kita punya 50 masjid kerjasama khutbah Jumat dan 38, ini sebelum saya tinggalkan, 38 majlis taklim yang kita tangani. Jadi bayangkan Bu, begitu sibuknya kita ngurus itu semua tiap hari itu ya, berangkat dakwah terus kayak gitu. Karena memang kita ada timnya, kita berangkat usaha, kalau nggak bisa ya saya berangkat lagi, saya cuma ngatur aja ya. Jadi datang ke sana Bu, luas, ada guest house-nya, bisa disewa, insya Allah harga buat ibu saya kasih murah insya Allah. Kalau gratis saya nggak mampu kelihatannya karena nggak bisa memberikan kepada yayasan. Insya Allah pahala memberikan ke pesantren itu nilainya besar, insya Allah pahalanya. Oke, jadi main nanti ketemu di sana ya Bu ya. Insya Allah Januari saya sudah sampai di Indonesia, dan kalau ada yang libur mampir call. Insya Allah akan saya datangi, saya sambut, saya akan berikan pelayanan yang mampu kita berikan yang terbaik bagi ibu dan bapak insya Allah. Ya. Ini saja kurang lebihnya minta maaf, kalau ada kata-kata yang salah itu bersumber dari diri saya pribadi sebagai manusia, tapi kalau ada kebenaran semua berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta maaf, dimaafkan Pak? Insya Allah. Ibu, dimaafkan Ibu? Insya Allah. Insya Allah. Kok sedikit sih banyak ibu kalah sama bapak-bapak suaranya? Bu, dimaafin nggak Bu? Maafin ya, alhamdulillah. Makasih banyak, ini saja kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum. Ditutup dengan doa, Ustaz. Oh, Insya Allah. Kalau begitu, saya rada pegel diri, pengen duduk. Sekali mau minum. Oke. Minta bangku. Oke, silakan.
Saya minum dulu, Bu, ya, Pak. Insyaallah. Oh. Padahal Bang, oh, udah, tadi. Ya boleh dua-duanya, taruh. Oh. Yang satu saya, Pak. Oh. Insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Kita akan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, tolong diaminkan dengan suara yang lirih, dengan suara yang penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara syarat dikabulkan doa itu adalah dengan menghadirkan hati lalu melirihkan suara dan ada harapan yang kita inginkan dari doa yang kita lantunkan. Ya, mari kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Kami tundukkan wajah-wajah kami ini, ya Allah. Kami angkat tangan-tangan kami ini, ya Allah. Kami lirihkan suara-suara kami ini, ya Allah, dengan penuh harapan kepada-Mu, ya Allah. Hamba datang menghadap kepada-Mu, ya Allah. Hamba hanya bermunajat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kami datang ke sini. Kami hadir ke sini adalah karena ingin melaksanakan perintah-Mu, ya Allah. Mengharapkan ilmu-Mu, ya Allah. Mengharapkan ridho-Mu, ya Allah. Melaksanakan perintah-Mu, ya Allah. Melaksanakan teladan Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kami mohon, ya Allah, jadikan perkumpulan ini adalah perkumpulan yang Engkau berkahi, ya Allah. Perkumpulan yang Engkau cintai, ya Allah. Perkumpulannya akan melahirkan kecintaan kami kepada-Mu, ya Allah. Dan kecintaan kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Tumbuh suburkan rasa cinta kami kepada-Mu, ya Allah. Tumbuh suburkan rasa cinta kami kepada Rasulullah, ya Allah. Jangan melebihi kecintaan kami kepada dunia kami, ya Allah. Terhadap pasangan hidup kami, ya Allah. Terhadap keturunan kami, ya Allah. Terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami, ya Allah. Jadikan kecintaan kami hanya kepada-Mu, ya Allah. Jadikan kecintaan kami hanya kepada Rasul-Mu, ya Allah. Karena kami yakin, ya Allah. Ketika Engkau mencintai kami, ya Allah, maka seluruh yang ada di langit,
yang ada di bumi, yang ada di lautan, bahkan yang ada di dalam bumi akan cinta kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Jadikan hati-hati kami yang hadir di sini hati yang bersih, ya Allah. Hati yang selalu membasahkan dengan zikir kepadamu, ya Allah. Hati yang ingat kepadamu dalam setiap keadaan dan kondisi, ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati-hati kami dari kemunafikan, ya Allah. Bersihkan hati-hati kami dari penyakit riya, dari penyakit hasad terhadap saudara kami, dengki terhadap saudara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kami mohon, ya Allah, jadikan saudara-saudara kami yang hadir di sini ada orang-orang yang Engkau cintai, ya Allah. Orang-orang yang Engkau ridhai, ya Allah. Engkau jadikan mereka ada hamba-Mu yang Engkau mudahkan dalam kehidupannya, ya Allah. Dalam pekerjaannya, ya Allah. Dalam usahanya, ya Allah. Dalam membimbing keluarganya, ya Allah. Dalam membimbing anak-anaknya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Jadikan pertemuan-pertemuan ini adalah pertemuan yang Engkau antarkan kami bisa bertemu dengan Rasulullah, ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Rasulullah, ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalin, ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Walaupun kami belum bertemu dengan Rasulullah, tapi kami rasakan kenikmatan kami menjadi pengikutnya, ya Allah. Kami dapatkan kehidupan beliau sebagai teladan dalam kehidupan kami, ya Allah. Menjadi seorang pemimpin yang adil, menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi sepasang suami istri yang Engkau contohkan dalam keluargamu, ya Rasulullah. Kami rindu padamu, ya Rasulullah. Kami rindu bertemu denganmu, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Jangan Kau hinakan kami, ya Allah. Jangan Kau hinakan kami dengan dosa-dosa yang kami lakukan, ya Allah. Memang kami hamba yang lemah, ya Allah. Memang kami hamba yang lalai, ya Allah. Memang kami hamba yang suka menyia-nyiakan kesempatan baik yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Tapi kami yakin, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha segalanya bagi kami, ya Allah. Maka muliakan kami, ya Allah. Muliakan kami bukan hanya di hadapan-Mu, ya Allah, tapi muliakan kami juga di hadapan manusia, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Jadikanlah kami sebagai suami yang menjadi teladan bagi pasangan hidup kami, ya Allah. Jadikan kami sebagai suami yang ketika betul kata, maka kata-kata kami adalah kata-kata yang membuat damai hati pasangan hidup kami, ya Allah. Kata-kata yang melahirkan kebahagiaan kepada hati-hati mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, jadikan kami teladan juga bagi anak-anak kami, ya Allah. Dalam ibadah kami, ya Allah, dalam ketaatan kami kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, jadikan pasangan hidup kami adalah pasangan yang salehah, ya Allah. Pasangan yang taat dalam ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Pasangan yang membahagiakan kami bukan hanya ketika kami di dunia, tapi juga nanti kami bertemu di akhirat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, ya Allah. Jadikan keluarga kami adalah keluarga yang menjadi teladan bagi orang-orang lain, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, bantu saudara-saudara kami yang sedang kesulitan, ya Allah. Bantu saudara-saudara kami yang sedang menghadapi musibah, ya Allah. Bantu saudara-saudara kami yang sedang terlilit dengan hutang, ya Allah. Bantu saudara-saudara kami yang ingin mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah, ya Allah. Pertemukan mereka, ya Allah, dalam mahligai keislaman, dalam pernikahan yang Engkau contohkan, ya Rasulullah, yang Engkau ridai, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, kami mohon, ya Allah, kabulkan doa-doa kami ini, ya Allah. Allah yustajib du'ana, ya Allah. Ya mustajab du'a.
Ya mustajab du'a, istajib du'ana ada ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Semoga doa yang kita lantunkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan air mata yang kita teteskan ini nanti insyaallah kelak akan menghalangi diri kita masuk ke dalam neraka. Karena kata Rasulullah, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah mata yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti tentara yang ada di perbatasan, itu mata-mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka ketika dia niatkan karena Allah, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.